Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan The Raters akan membentangkan tentang projek perangkap tikus kami yang mesra alam. Bangunan lama yang terbiar telah menjadi tempat pembiakan tikus. Haiwan ini telah menyebarkan penyakit berjangkit dan merosakkan harta benda penduduk sekitar. Jadi, bagi menyelesaikan masalah tersebut, suatu sistem perangkap yang berkesan serta mesra alam telah dibina untuk menangkap tikus-tikus tersebut serta memindahkannya. Penangkap tikus tersebut yang kami cipta tu dinamakan trap 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 kerana penangkap tikus ni memang fungsi dia untuk memerangkap tikus. Objektif daripada prototip kami memerangkap tikus dan mengurangkan kadar kencing tikus. Kos dan bahan yang digunakan, bahan yang digunakan ialah gam gajah, besi penyangkut, benang, dawai, lidi dan kotak. So, kesimpulannya semua bahan ini boleh didapati di rumah. Kekuatan dan kelemahan trap-trap ini adalah kekuatannya dapat menangkap tikus tanpa mencederakan tikus. Lepas tu kos pembuatannya murah sebab kita orang guna bahan yang dapat yang didapati di rumah sahaja. Kelemahannya pula produk tidak berfungsi dengan baik apabila anak tikus menjadi mangsa. Sebab anak tikusnya ringan, nanti kami akan tunjukkan. Lepas tu trap-trap ni tak boleh terkena air sebab dibuat dari kotak. So, ini adalah prototype trap trap trap. Itu saja. Sekarang saya akan So, ini adalah trap trap trap. So, cara berfungsinya adalah contohlah pada demo dulu. Contohlah ni tikus. Kalau dia masuk, so dia akan terus tertutup lah. So, kenapa ia berlaku? Sebab kalau dekat papan dalam ni, dia dawai. Jadi dawai ni dia bersambung dekat atas ni. Jadi bila getah ni dia ada daya tarikan, dia bersambung dengan benang ni, simpul dekat sini. Jadi akan bersambung dengan dawai dekat atas ni. Maaflah kalau tak nampak. Okay, sekian, terima kasih.